dekat perkumpulan ini segala dosa kesalahan diampunkan oleh Allah, begitu pula maksiat. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini, yang sakit, yang punya sakit, keluarganya sakit, diberikan sehat. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan seperti ini, terkabul segala permintaan, begitu pula hajat. Dan mudah-mudahan tentunya keimanan, ketakwaan kita semua selalu meningkat. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah, selalu tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, beserta keluarga, kerabat dan seluruh sahabat yang sama-sama kita muliakan, hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para keturunan baginda Rasul, para zuriatur Rasul, para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, tokoh pemuda pemudi, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin radiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi di dalam kitab beliau Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau, meridui beliau, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan karena sebab beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ma'asil yad, wa ma'asil yad, yaitu bermaksiat menggunakan tangan. Kita diberi tangan, kita diberikan nikmat tangan, lalu bermaksiat. Maka salah satu yang wajib kita jaga daripada anggota tubuh, daripada hati, termasuk juga, termasuk pula menjaga tangan kita. Lalu maksiat tangan apa saja? Di antaranya katatfif, fikail, wal wazni, wal khianah. Di antaranya mengurangi takaran, mengurangi timbangan, dalam timbang menimbang, dalam takar menakar, begitu pula khianat. Jadi termasuk maksiat tangan, kita yang kada amanah, kita yang tidak jujur di dalam berdagang misalkan, dalam jual beli transaksi, la imana tidak sempurna keimanan seseorang, la amanah talah, tidak amanah, tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak amanah. Lalu apa yang menyebabkan orang-orang seperti ini atau kita seperti ini melakukan kecurangan? Karena kita lihat akhir-akhir ini yang menjadi tolak ukur kemuliaan itu adalah banyaknya harta, tingginya pangkat, status sosial. Dan yang paling utama biasanya dihitung, diukurnya kemuliaan seseorang itu dengan banyak harta. Akhirnya orang-orang akan mencari harta dengan segala cara. Tidak peduli ini halal, ini haram, ini khianat, ini tidak amanah. Yang penting mereka akan menjadi orang yang terkemuka di kalangan masyarakat.
menjadi orang yang dihormati di masyarakat, tidak peduli hartanya tersebut diambil daripada yang haram ataupun sebaliknya. Karena tolak ukur di masyarakat kita, di lingkungan kita, orang yang kaya itu mulia, sedangkan yang miskin hina. Lah, padahal yang kaya belum tentu mulia, yang miskin sudah pasti tidak hina. Karena ukuran kemuliaan itu di sisi Allah adalah ketakwaannya. Dan orang yang takwa itu didasari dua hal: melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjaga diri daripada maksiat. Jadi kalau ada orang kaya tetapi dia tidak mempedulikan daripada mana halal, mana haram, ini didapatkan daripada sesuai syariat atau melanggar syariat, orang tersebut bukan mulia, ukuran yang salah, pertimbangan yang salah. Seharusnya seperti ini. Dan anehnya, ini telah mengakar kepada kita. Setiap dari kita melihat orang kaya, oh itu mulia. Bahkan kadang sebagian di antara kita banyak nang menundukkan dirinya, tawadu lawan orang sugih. Di dalam hadis, di dalam kitab Bidayah disebutkan, Imam Ghazali menukil hadis Nabi, perkataan Nabi, man tawadda'a liganiyin saleh dhahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang tawadu kepada orang kaya yang soleh, ada orang sugih soleh, baik perbuatan, akhlaknya mulia, gawiannya bagus, syariatnya dijalankan, lalu ada orang tawadu merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh tadi karena kesugihannya, karena kekayaannya, maka dhahaba thulutsadini, hilang sepertiga agamanya, adabnya hilang, sepertiga agamanya telah sirna. Kenapa? Karena inya menghormati orang tersebut, tawadu lawan orang itu karena sugihnya, bukan solehnya. Jadi kalau nya kita lah pina suruk-suruk benar, ujar orang kan bahasanya nangka itulah, suruk-suruk benar. Kenapa? Orang sugih nang itu. Kenapa pina ramah benar? Lah ramah memang seharusnya kepada siapapun, tetapi ini lebay, berlebihan. Pina cari muha. Kenapa? Inya sugih. Orang tawadu lawan orang sugih karena kesugihannya, padahal orang sugih tadi soleh, panyumbahyang, akhlak baik, hadir majelis tarus, gawian masya Allah, tapi inya tawadu karena inya sugih, orang ini menghilangkan sepertiga agama. Apalagi sudah zolim nang sugihnya tadilah, nang ampun orkes dangdut misalkan, nang ampun baisi karokian warung jablay inya berataan misalkan lah, pina suruk suruk benar. Napa diharapkan cuman sedikit daripada harta dunia? Allah itu bersifat Rahman Rahim, kasih sayang. Memang Allah memberikan rizki itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Umum rizki itu, siapapun di muka bumi ini dapat rizki dari Allah. Itu sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah itu luas. Mau kafir, mau beriman, mau muslim atau non muslim, semuanya dapat daripada nikmat Allah itu. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laukanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah masaka kafiran minha syurbatal ma. Kalau sanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini ada nilainya di sisi Allah walau cuman senilai sehelai sayap nyamuk. Kalau dunia beserta isinya ini ada nilainya di sisi Allah, dan nilainya itu begitu ringan seperti harga sehelai sayap nyamuk,
maka Allah tidak akan memberi minum orang yang kafir walau cuma seteguk air. Tapi dunia tidak ada nilainya, dunia tidak ada nilainya. Allah berikan yang zolim sama, yang kafir diberikan juga, yang beriman dapat juga. Artinya apa? Dunia ini seperti itu, bukan ukuran. Banyaknya harta bukan ukuran, banyaknya duit bukan ukuran. Kenapa? Tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi pian salah menilai orang itu mulia kalau kita menilainya dari segi hartanya. Tetapi yang perlu dinilai ketakwaannya. Orang yang mampu menjaga tangannya daripada bermaksiat kepada Allah, ini adalah orang yang berjalan menuju ketakwaan tadi. Sholat ia kerjakan, puasa ia laksanakan, kewajiban ia tunaikan. Lalu yang kedua, ia menjaga diri daripada kemaksiatan. Hatinya ia jaga, anggota tubuhnya ia jaga. Orang inilah yang takwa. Walaupun dia orang yang sehari makan, besok kada makan, hari ini berduit, esok belum tentu. Bukan orang hina dia, tetapi orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah. Jadi pilihan kita lah. Kalau rizki itu sudah ditentukan Allah, jodoh ditentukan Allah, kematian ketentuan Allah. Cuman tinggal kita menempatkan itu semuaan, hendak jadi muliakah atau hina kita. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan dunia akhirat yang abadi. Bukan tujuan kita lah. Jadi ada si fulan dapat rezeki sekian, hartanya sekian, jangan iri. Setiap orang punya takaran masing-masing. Pian, kita berataan punya takaran masing-masing. Jadi jangan pernah iri kepada siapapun. Irilah kepada orang nang mana setiap hari kawa kumpul seperti ini. Kau beribadah nyaman, kau bersalawat nyaman, kau melaksanakan ketaatan dengan indah ikhlas. Itu yang harus kita iri lah. Kalaunya kita jauh daripada itu tadi, alamatu i'rad lah. Alamat i'radillah anil abdi, kata Imam Junaid al-Baghdadi, alamat orang yang sedang tidak dipedulikan oleh Allah. Allah kada peduli dengan hamba tadi. Apa alamatnya? Ayush gilahu bimalayu'ni. Ia disibukkan oleh Allah dengan sesuatu hal nang tidak ada manfaatnya. Ulun sibuk bana guru ay, kada kawa hadir majelis. Apa kesibukan? Cari dunia. Apa kada kawa lagi beribadah? Cari dunia. Kada kawa lagi sembahyang tepat waktu? Cari dunia. Berarti Allah tandanya kada peduli lawan inya tadi. Ujar Imam Junaid al-Baghdadi, kalau hendak tahu orang tersebut telah Allah berpaling darinya, ia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi pian-pian ini berarti sedang dipandang oleh Allah. Walaupun duit kada tapi banyak, cuman mudah-mudahan banyak berduit lah. Tapi mudah haja tulak ke majelis. Cuman jangan juga mbah sudah sedikit berduit lah, babini dua lain sebagainya. Akhirnya apa? Kada kelihatan lagi di majelis lah. Beribadah jarang lagi, melaksanakan ketaatan kada tapi kelihatan lagi. Kenapa? Baru diberi nikmat oleh Allah lebih sedikit, sudah hilang gulang lah. Waktu belum benikmat, walau banyak berharta, minta terus ulun Allah Ta'ala, ya Allah, beri ulun harta supaya nyaman tulak ke majelis, hadir di majelis, umpat belajaran, umpat beribadah lain sebagainya, bayar dibari, hilang orangnya. Lah, berarti apa? Itu tadi Allah berpaling dari inya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dunia bukan ukuran kita. Ukuran kita adalah ketaatan, ketakwaan. Dan orang nang paling mulia adalah orang nang paling takwa. Siapa? Orang nang melaksanakan ketaatan, menjaga dirinya daripada kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan lah kita ini terhindar daripada fitnah itu. Fitnahnya apa? Fitnah terbesar manusia itu harta. Fitnah kita ini apa? Harta. Kalau sudah urusan harta, yang lain itu bukan kesibukan. Tetapi kesibukan kita adalah
mencari harta tadi. Padahal samuan tahu, mulai belakang sampai ke ujung berataan tahu, kalaunya kita mati kada dibawa. Sadar aja berataan kalau kita mati kada ada nang dibawanya itu harta. Kalau ada nang kada sadar, bisa ada masalah lawan kepalanya itulah. Kira-kira barataan kalau ditakuni harta pian nang banyak ini dibawa kah kada? Kada, ujar Sidin. Lalu kenapa pian tumbang ruat lah ibaratnya, jatuh bangun banting tulang siang malam mencari nang itu tadi, kenapa? Kalau memang itu tadi bukan hal yang akan pian bawa kalau mati, kenapa pian menghabiskan waktu pian untuk sesuatu nang kada dibawa? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalikulli ummah fitnah. Setiap umat itu punya fitnah. Wa fitnah ummati almal. Dan fitnah umatku, kata baginda Rasul, harta. Jadi kita berataan mengakuilah, sibuk banar. Kenapa? Lagi mencari. Sibuk banar, lagi menumpuk harta. Sibuk banar, lagi sedang mengumpulkan pundi-pundi yang mana kita yakini dengan banyaknya itu tadi kita akan dimuliakan. Tidak. Kemuliaan yang sebenarnya itu adalah di sisi Allah. Dan yang paling mulia di antara kalian, kata Nabi, adalah yang paling takwa. Nah, jadi ada orang-orang yang bermaksiat dengan tangan, salah satunya curang tadi. Kalau orang curang tujuannya apa? Pasti harta. Orang mengkhianati daripada berjualan, berdagang, tujuannya apa? Harta. Kenapa? Karena dia yakin dengan harta tadi dia mulia, padahal dia telah bermaksiat dan ia menjatuhkan dirinya di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ma'asiliyat katatfi fikail wal wazan wal khianah, yaitu termasuk bermaksiat dengan tangan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, berkhianat di dalam perdagangan. Padahal inya lupa ketika inya melakukan itu tadi, khianat tadi, yauma yakumun nas li rabbil alamin. Hari di mana kita berdiri di hadapan Allah. Hari kiamat kita semua akan berdiri di hadapan Allah, yang jadi jaksanya bukan jaksa nang bisa disuap. Pengacaranya bukan pengacara nang kawa diduiti, kada. Yaumatubla sarair. Hari dibuka segala rahasia, kita curang dibuka di hadapan Allah. Allah yang jadi penentunya, Allah yang jadi saksinya, Allah yang jadi jaksanya. Allah pertanyakan itu semua. Yauma tubla sarair. Kapan itu? Hari kiamat. Ada yang pian bawa harta di hari kiamat? Tidak ada. Ada yang dibawa harta pada hari kiamat? Maka yauma tubla sarair, hari di mana dibuka segala rahasia dan yang membuka adalah Allah. Maka dari itu ini harus jadi pengingat dari kita semua. Pengingat pelajaran. Memang kita ini manusia, tempat salah, tempat lupa. Lah, dipadahkan oleh Nabi, tempat salah, tempat lupa. Hari ini ingat, bayar 2-3 langkah sudah bulik, kada ingat pulang kita. Lah. Ini kita sudah. Makanya tulak ke majelis itu pina nang hitung itu aja nang dibulik kijar, karena pian jua kada peingatan. Ya kada. Ini ibu-ibunya kadang ngomel, guru haur membahas masalah gibah gosip tarus. Tapi imbah dibahas, kini bayi bulik gawe pulang. Sudah dibahas, digawe pulang. Minggu kini sama nangka itu pulang, dimamai, disariki, dibahas, diingatakan, bayi bulik menggawe pulang. Ulun kada pang lah begibah aja, cuman menulis lah. Ini maksiat tangan juga. Menggibahnya pakai tangan, wah inilah beketik. Nah, mengetik. Mulai sungsung sampai kemarin ketik terus curhatan nang digibah laki lah, ding sanak, ipar, semuaan tahu penyakitnya orang berataan di mana, orang membaca di sosial media. Naudzubillah semua, naudzubillah. Maka tangan bian kena jadi persaksian di hadapan Allah. Jadi jangan kulir lah. Tanda pian kada berpaling Allah kepada pian, pian disibukakan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Walaupun nang dibahas di majelis itu nang hitung itu aja, ya memang nang itu penyakit kita berataan lah.
Memang itulah ibu-ibunya gosip, ibu-ibunya wani lawan laki, lalakiannya kan macam-macam juga lah, ada riba lain sebagainya. Memang itu aja yang dibuliki. Cuman ngarannya kita ini makhluk nang rancak lupa lawan lalai, ya memang kadang lupanya banyak. Jakanya ingat terus, insya Allah baik berataan kita. Justru karena pelupa banyak yang hadir supaya oh ingat pulang, oh ini jadi pengingat, oh ini jadi introspeksi diri, sehingganya sehari demi sehari tambah baik kita, waktu demi waktu tambah bagus kita, sampai waktu yang telah ditetapkan datang kepada kita, kita menjadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Akhir hayat dosa habis mendapatkan ampunan, akhir hayat dosa sirna membawa amal soleh perbekalan. Ini orang beruntung, bukan yang paling sugih tadi, bukan, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan, apalagi yang paling banyak bini, kada juga. Tetapi orang yang sukses itu akhir hayat mati hapus dosa, ke amal soleh banyak, ridho Allah, ridho Rasulullah. Kayak apa? Wa may yuti'illah war rasul, mengikuti Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Apa kenikmatannya? Sebagaimana dikumpulkan kepada para anbiya, para orang soleh, para sadiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik pendamping berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Mengamalkan, mengikuti yang diajarkan, yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengajarkan menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tetapi Nabi mengajarkan supaya kita menjadi orang takwa sebaik-baiknya. Nabi tidak mengajarkan untuk kita punya banyak istana megah, punya harta emas perak berlimpah, tidak. Tetapi Nabi mengajarkan sebagaimana kita bermanfaat, beribadah, bertakwa kepada Allah sebaik-baiknya, hingga akhir hayat mendapatkan ridha Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang rindu berjumpa dengan Allah, dan Allah pun rindu kepadanya. Mudah-mudahan kita berataan seperti itu, dan kita kada bosan-bosan untuk duduk di majelis. Tandanya Allah memandang kepada kita, Allah sibukkan kita dengan keadaan yang bermanfaat. Harta kita adalah harta yang berkah, tandanya Allah mudahkan kita mengeluarkan harta tadi di tempat-tempat yang berkah, di tempat-tempat yang baik, menggunakan harta dalam kebaikan. Itu tandanya harta kita Allah tidak berpaling darinya. Kenapa? Manfaat, berkah. Tapi kalau sudahlah urusan kebaikan pinangalih mengeluarkan duit, urusan ada acara maulid, Isra Mi'raj, kegiatan Islam, majelis taklim pinangalih, tapi urusan menyawer, wah, biru merah keluar terus urusan menyawer. Ini tandanya Allah berpaling dari orang ini. Kenapa? Allah sibukkan hartanya tadi gunakan untuk sesuatu yang tidak manfaat. Tetapi kalau ada orang, oh di sana bangun masjid, cepat menolongi. Oh di sana ada majelis, apa yang dibutuhkan, cepat dia mengeluarkan hartanya. Ada pesantren membutuhkan, keluar hartanya. Mudah itu semua. Ini tandanya Allah memandang kepadanya, berarti ia disibukkan dalam ketaatan, kebaikan, kemanfaatan. Tapi kalau sebaliknya lah, untuk urusan lomba joget 17-an apa aja tukar, kulkas, sepeda motor, sepeda tinjak tukar gasan hadiahnya. Apa? Lomba joget jakapang nang umpat ini kadang lah ditonton sakit mata lah, sudah dapat dosa lah. Ini kan hal-hal yang tidak ada manfaat. Lomba bedom batatangah malaman lah, lomba becatur batatangah malaman, hanya tuntung sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Walaupun kada dosa, tetapi menghilangkan manfaat. Nah kalau nya tujuan-tujuan pian menggunakan harta ke situ, tandanya lah pian bisa menilai seorang, harta pian sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja lah. Sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi kalau nya lebih banyak arahnya kepada ketaatan, motor nukar gasan apa nyaman tulak majelis, nukar baju hanyar supaya bagus ibadah, nukar tapi hanyar supaya tulak ke majelis nang bagus, ini tandanya bianlah bagus dengarannya. Alhamdulillah kalau seperti ini. Maka mudah-mudahan
kita berdoa kepada Allah, terkhusus kepada ananda kita Sofia Anissa Zahra, mudah-mudahan jadi anak yang salehah, menjadi orang yang salehah, yang mana rizkinya dalam keluasan Allah, hidupnya dalam kemanfaatan ridho Allah, ridho Rasulullah, orang tuanya bangga kepadanya, berbakti kepada ayah ibunya, dan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi simpanan yang paling bagus bagi kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir dikabulkan hajatnya, dikabulkan permintaannya, dikabulkan segala keinginannya. Dan mudah-mudahan kita semua diluaskan rizki oleh Allah yang bermanfaat dalam agama, yang bermanfaat dalam dakwah Nabi, yang bermanfaat dalam perjuangan baginda Rasul. Rizki apapun, jodoh, rizki apapun, ilmu, rizki apapun, hadir-hadir di majelis, dan mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua punya orang tua diampuni oleh Allah, kita punya ayah ibu dalam ampunan Allah, kita punya orang tua dimudahkan oleh Allah mendapatkan ampunannya, dan mudah-mudahan mereka ditinggikan derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan mudah-mudahan yang orang tuanya berada di alam barzah, lapang kuburnya, jauh dari siksa kubur, dimaafkan daripada siksa kubur, diberikan kenikmatan, diberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita punya pasangan adalah pasangan yang soleh dan soleha, yang saling mengajak kepada Allah, yang saling mencintai karena Allah, yang sama-sama ingin mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua adalah rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, yang membawa kepada keberkahan, membawa kepada kebaikan, sakinah, mawaddah, warahmah, berkumpul di dunia, berumah tangga di dunia, dan mendapatkan keindahan, kenikmatan di dalam surga. Dan mudah-mudahan kita punya keturunan soleh dan salehah, keturunan yang bermanfaat dalam agama, keturunan yang bermanfaat bagi baginda Rasul, keturunan yang mana mencintai Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya Allah, panjangkan umur kami semua, sehatkan badan kami, angkat segala penyakit kami, begitu pula keluarga kami, dan mudah-mudahan ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami semua ya Allah, ruh-ruh kami dalam keadaan dijemput baginda Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang menghembuskan napas terakhir, yang mentalkin kami, membacakan la ilaha illallah di telinga kami, adalah ruh mulia baginda Rasul, adalah yang menjemput kami, adalah kekasihmu baginda Rasul. Ya Allah, mudahkan kami semua mendapatkan husnul khatimah ya Allah, dimaafkan daripada siksa kubur, diamankan daripada siksa kubur, dan diamankan ketika di padang mahsyar, diselamatkan ketika pertimbangan amal, diselamatkan ketika melewati titian sirat, diselamatkan daripada azab neraka, diharamkan jasad kami, rambut kami, seluruh diri kami daripada azab neraka, daripada sengatan api neraka, dan pantaskan kami berkumpul dengan para syuhada, para shadiqin, para anbiya, para nabi, dan para kekasihmu ya Allah, dan terkhusus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, walhamdulillah rabbil alamin, bisirrin nabi wa alin nabi wa ashabin nabi.